Pada video ini kita akan melanjutkan kuliah kita, topik kelima tentang energi biomassa pada mata kuliah energi terbarukan di jurusan Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kelima ini, dari topik lima, kita membahas tentang konversi biomassa menjadi energi dengan cara mekanis. Sebelum memulai, mari kita bahas dulu jalan atau metode yang dipakai saat ini untuk mengubah biomassa menjadi energi. Sebagaimana terlihat, ada empat jalan atau metode yang digunakan, yaitu konversi mekanis, konversi termal, konversi kimiawi, dan konversi biologis. Jalan konversi mekanis meliputi tiga metode, yaitu melumat atau menghancurkan biji minyak dan alga, densifikasi, dan memotong serta menggiling. Jalan konversi termal meliputi tiga metode, yaitu pembakaran, yaitu memanaskan dengan banyak oksigen, gasifikasi, atau memanaskan dengan sedikit oksigen, dan pirolisis, atau memanaskan tanpa oksigen. Jalan konversi kimiawi meliputi tiga metode, yaitu menguraikan biomassa menjadi komponen-komponennya dalam bentuk asam, basa, solven, dan enzim, kemudian mengubah komponen-komponen biomassa menjadi bahan bakar dan bahan kimia, dan terakhir konversi minyak. Jalan keempat yaitu jalan biologis, memiliki dua metode, yaitu fermentasi yang melibatkan mikroba dalam lingkungan tanpa oksigen, dan konversi organisme dan binatang fotosintesis. Kita akan membahas sebagian besar metode pada topik biomassa ini, tapi tidak semuanya. Untuk memperhatikan beberapa metode, saya akan memutar video. Untuk kita ingat bahwa kebanyakan industri bioenergi menggabungkan lebih dari satu metode. Sebagai gambaran, mari kita lihat diagram konversi bioenergi dari IEA ini. Pada bagian kiri, diperlihatkan sumber dari biomassa yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan berminyak, misalkan kelapa sawit, canola, dan bunga matahari. Selain itu, terdapat juga gula dan tumbuhan-tumbuhan yang mengandung pati, seperti gula sendiri, jagung, dan sereal. Kemudian ada juga lignoselulosa biomasa dari kehutanan, dari pertanian, dan lain-lain. Misalkan sisa dari pertanian, jerami, dan ampas tebu. Lalu ada juga biomasa dari limbah, seperti biomasa dari saluran air, kemudian biomasa limbah yang basah, dan lain sebagainya. Setelah itu, bahan-bahan biomasa ini diproses melalui berbagai macam metode proses. Di antara proses itu adalah transesterifikasi, ada fermentasi, ada proses biomasa yang lebih lanjut, lalu ada pemotongan, dan lain sebagainya. Lalu, proses itu menghasilkan produk. Produknya bisa berbentuk biodiesel, bioetanol, renewable diesel, etanol selulosa, bahan bakar biomasa lanjut, kemudian serpihan kayu, pelet, minyak pirolisis, gas biosintetik, biogas, dan sebagainya. Dan produk energi terakhir dari proses ini adalah bisa berbagai macam bentuk, misalkan biofuel atau bahan bakar dari biomasa untuk transportasi, bisa melalui pembakaran untuk menghasilkan listrik dan panas, atau material-material dan produk yang berbasis biomassa. Baiklah, sekarang kita mulai dengan konversi mekanis. Metode pertama adalah melumatkan biomassa berminyak. Melumatkan biomassa berminyak sebenarnya bukan proses yang rumit dan dapat dilakukan dengan mudah. Namun supaya lebih efisien, prosesnya dibuat sedikit lebih rumit. Proses dasarnya hanya memeras minyak dari biomassa. Untuk mendapatkan hingga tetes minyak yang terakhir, intensitas pemerasan bisa ditingkatkan
dan jumlah langkahnya bisa juga ditambah. Screw expeller atau mesin press ulir adalah ekstraktor mekanis yang paling efisien dengan perolehan minyak antara 50-90%, tergantung pada tingkat kompleksitas langkah-langkahnya. Mesin press ulir ini menggerakkan biomasa berminyak ke depan dengan menghancurkannya pada saat ditekan oleh jeruji atau dinding-dindingnya. Efisiensi ditentukan oleh beberapa faktor, seperti panas, tekanan, dan jumlah putaran per menit atau RPM. Setelah ini, saya akan menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan konversi mekanis dengan cara melumatkan biomasa menggunakan screw expeller di sebuah pabrik kelapa sawit. Nanti akan terlihat bahwa limbah biomasa yang sudah habis di peras minyaknya digunakan sebagai bahan bakar di boiler. Baiklah, biomasa berminyak juga bisa diproses minyaknya atau diperas minyaknya menggunakan ram press atau piston. Ram press adalah ekstraktor mekanis paling efisien kedua dengan perolehan minyak 40-60% tergantung pada tingkat kerumitan prosesnya. Sebuah ram atau piston atau pelat tekan meremukkan material berminyak ke dalam sebuah lubang kecil yang mengeluarkan minyak melalui sebuah saluran keluar. Pada jenis ini, panas dan tekanan berkontribusi pada efisiensi. Berikutnya akan saya perlihatkan video bagaimana ram press atau piston beroperasi di pabrik. Baiklah, sekarang kita pindah ke metode konversi mekanis kedua, yaitu densifikasi. Sebagai padatan yang tak terkompresi, energi yang terkandung dalam biomasa alami tidak terlalu padat dibandingkan dengan minyak dan batu bara. Pelet yang dihasilkan dari proses densifikasi menggandakan kandungan energi di dalam kayu. Pelet mungkin merupakan masa depan pembakaran
biomasa skala kecil. Pelet jauh lebih mudah ditangani daripada kayu bakar. Pelet adalah cara terbaik untuk membuat biomasa yang seragam dan memiliki kepadatan tinggi. Pelet bisa dibuat dari berbagai jenis biomasa, namun hasilnya terlihat sama. Selain bentuknya sama, mereka mungkin bekerja juga dalam sistem yang serupa. Sebagaimana terlihat, pada kiri atas adalah serpihan kayu, tengah atas adalah serbuk gergaji, kanan atas adalah kardus, kiri bawah adalah daun, tengah bawah batang jagung, kanan bawah adalah pinus dan sayuran. Walaupun mereka berasal dari sumber yang berbeda, tetapi ketika sudah menjadi pelet, bentuknya sama. Ide mesin pembuat pelet adalah kebalikan dari pemotong dan penggiling. Pemotong dan penggiling menguraikan biomasa, sedangkan mesin pelet memadatkan biomasa. Perlu diingat bahwa energi per massa berbeda dengan energi per volume. Pelet mengandalkan jumlah energi per volume dibandingkan dengan kondisi awalnya. Namun pelet tidak mengubah komposisi kimiawi dari biomasa. Sebagai contoh, brankas jagung adalah bahan bakar yang buruk dalam kondisi aslinya dengan 37 megajoule energi per galon, jauh di bawah energi pada serbuk gergaji sebesar 46,1 megajoule per galon. Namun saat serbuk gergaji dan brankas jagung sama-sama diubah menjadi pelet, kandungan energinya hampir sama, yaitu 92,6 megajoule per galon untuk brankas jagung dan 93,7 megajoule per galon untuk serbuk gergaji. Pelet mungkin terdengar konyol di era gas alam, minyak bumi, dan batu bara saat ini. Namun saat melihat potensi ekonominya, kita tidak bisa memandang enteng pada pelet. Pelet adalah salah satu industri penting di dunia. Walaupun pelet sering dianggap sebagai bahan bakar zaman kuno, konsumsi terbesarnya justru di negara-negara maju di Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Utara. Pada 2015, permintaan pelet mencapai 35 juta ton. Dengan jumlah biomasa di hutan Asia, sekitar 82 ton per hektar, maka kebutuhan pelet dunia pada 2015 sekitar 427 ribu hektar atau sekitar 5 kali lipat luas kota Pekanbaru yang kawasannya dari Uin Panam hingga Unilak di Mumbai. Pada 2025, permintaan pelet diperkirakan naik menjadi 54 juta ton. Selain potensi ekonominya yang besar, pelet juga tidak terlalu padat karbon dibanding beberapa sumber energi lain karena pelet diproduksi dari sumber daya terbarukan. Emisi CO2 pelet kayu misalnya jauh lebih rendah dibanding emisi CO2 gas dan minyak. Setelah ini, saya akan tunjukkan sebuah video bagaimana pelet dibuat dari serbuk gergaji. Baiklah, sekarang kita pindah ke metode konversi mekanis yang terakhir, yaitu pemotongan dan penggilingan. Batang kayu atau batang jagung ukurannya masih besar, sehingga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam reaktor, apalagi ke dalam mesin pembuat pelet. Jadi biomasa besar harus diubah menjadi biomasa kecil terlebih dahulu. Biomasa yang ukurannya kecil lebih mudah diangkut dengan truk, kereta api, kapal, dan fasilitas pemrosesan di pabrik seperti sabuk kompresor, sabuk skrup, pneumatik, dan lain-lain. Proses mengubah biomasa besar menjadi kecil diperlihatkan pada video yang akan saya tunjukkan setelah ini. Video tersebut sekaligus mengakhiri topik konversi biomasa dengan jalan mekanis.